Halo Jack Lover, saat ini saya sedang berada di Jalan Irigasi Cisadane Purwakarta dan saya ingin mengunjungi Raskar. Mari kita lihat. Mas Zabzab, kemarin ikutan DWSA 2019 ya? Iya, benar-benar. Ini dari pacar ya. Ini udah. Halo, bersama saya saat ini sudah ada Mas Zamzam. Halo Mas Zamzam. Oke, Mas Zamzam ini dari Raskar. Nah, kita mau ngobrol sedikit mengenai Raskar itu sendiri. Mas Zamzam, bisa cerita nggak Mas? Ini Raskar ini background-nya tuh apa sama dari mulainya dari tahun berapa Mas? Kalau Raskar berawal 3-4 tahunan lah, 4 tahun. 4 tahunan ya, oke. Itu dari mana Mas? Maksudnya mungkin dulu Mas Zamzam itu memang dulu background-nya memang ikut juga sama orang atau kirim artinya Mas? Iya awalnya sih ngikut juga. Di mana itu Mas? Itu dari Bandung ya, clearing ke Pekanbaru ke Padang. Oh sempat ke Pekanbaru juga? Sempat lama malah di Pekanbaru. Oke, terus akhirnya sampai di Purwakarta sini ya? Iya sampai Purwakarta. Oke, Purwakarta sini udah berapa tahun Mas? 4 tahun. Nah sama ini Mas, ini nama Raskarnya kayaknya beda sendiri, maksudnya Raskar dari mana Mas? Raskar itu berawal dari anak. Nama anak ya berarti nama ya? Nama anak yang paling gede yang perempuannya. Oh. Raskar itu rahasia. Oh rahasia, cuma kita panggil Ras aja ya? Ya bikin Ras aja, ambil Ras. Oke. Nah, kalau buat Mas, kalau di Raskar ini spesialisnya berarti jok mobil ya Mas ya? Iya, jok mobil. Itu lebih kemana Mas? Mungkin jok paten atau mungkin? Dua-duanya. Kita oh dua-duanya mengerjakan ya? Paten banyak juga, yang semi banyak juga. Oh gitu. Kecuali ikat-ikat kita nggak bikinnya. Kalau di sini pemasarannya gimana? Mungkin Mas Oscar ada langsung ke sosial media atau mungkin ada khusus marketingnya kali gitu? Kalau sosial media, alhamdulillah adanya dari lewat paling lewat Facebook, IG. Ya, ya paling kalau marketing istri sendiri. Oh gitu. Lebih memang di yang follow up kalau begitu ada order atau gimana Mas? Lewat handphone, biar kalau lagi anak-anak lagi apa kan lewat handphone. Paling kalau lagi anak-anak nggak rewel, paling keliling. Ke bengkel, ke variasi-variasi ya, yang nggak ada jok gitu kan. Oke. Terus ke sales-sales buat apa. Oh jadi benar-benar fungsinya benar-benar kayak marketing ya Mas ya, berarti memang cari orderan juga ya Mas ya. Nanti baru eksekusinya Mas Zamzam di sini ya Mas sama teman-teman ya. Alhamdulillah banyak, jadi kita nge-share-nya ke beberapa kayak forum jual beli gitu. Kalau sosial itu paling kita sebar brosur aja. Jalan kayak gitu, suka-suka ke perumahan. Mas Zamzam ini justru kerjasama sama beberapa teman dari sales ya Mas ya? Iya. Oke, itu gimana ceritanya Mas? Mungkin dari awalnya gimana sih? Dari sales ya alhamdulillah awal dari teman istri juga ya. Teman istri berawal dari satu yang masuk hampir semua. Oke, ada berapa dealer Mas kalau boleh tahu Mas? Kita pegang yang itu dua sih intinya. Dua ya. Balik lagi tadi ke Facebook Mas, ke sosial media. Iya. Itu kan kita tahu Mas Raskar satu adalah kompetitor di DWSA ya Mas ya? Iya. Oke Mas, bisa ceritain Mas, ini kesertaannya waktu DWSA seperti apa Mas? Awal mau ikuti gitu Mas? Awal emang rencana sih nggak pedenya. Nggak pede, cuman dari anak kita nggak pede karena nggak punya jok bagus ya. Nggak punya jok bagus karena anak yang ngedorong gitu. Justru kan. Justru anak yang dorong ya? Anak yang ngedorong ya udah bagusin aja jok jelek itu ya. Oh, udah okay. Jadi kita bikin aja. Oke, ini jadi salah satu jok yang disertakan di DWSA 2019 kemarin Mas ya? Oke, ini berapa lama pekerjaan Mas kayak gini Mas? Ini kurang lebih 3 hari. 3 hari. Sempat kepikir nggak Mas kemarin Mas bakalan masuk dalam 10 besar itu Mas? Nggak nyangka aja sih. Oh masuk 10 besar ya akhirnya. Ada efeknya nggak Mas setelah ini Mas, setelah ikut di DWSA Mas? Alhamdulillah malah tambah banyak ya. Tambah apa? Dikenal gitu. Dikenal ya. Jadi justru di sosial media itu juga mulai ada yang mungkin DM langsung ya, nanya-nanya langsung ya. Langsung. Malah dari bikin status bukan dari komentar, malah langsung lewat. Oh, jadi cuma dari status aja mereka udah langsung gitu ya. Langsung lewat aja, jadi bukan lewat komentar. Oke. Berarti secara langsung efeknya dari DWS aja emang ada banyak ada yang ya. Puas juga sih. Oh sama hasilnya juga ya Mas ya? Puas dari hasil, dari bangga katanya kan. Dari hasil DWSA, pasang dari rasa katanya alhamdulillah. Oke. Okay. Kalau di tempat kita ya alhamdulillah sih. Nah ya buat kita, buat segini mungkin ya. Mungkin ada seminggu atau sebulan kira-kira berapa Mas? Mobil? Kalau dari seminggu teh kadang 3 ya.
3 adalah ya. Iya, karena kita kan yang kerja cuma 2-3 orang. Oke. Okay. Ini ngerjain Daihatsu Terios terbaru. Menggunakan bahan MBTEC Giorgio. Ceritain ya mas, waktu awal mulanya ini mas mungkin sempat pindah-pindah lokasi atau mungkin juga sampai dari bujangan sampai sekarang udah punya buntut 3 ya mas ya. Bisa ceritain nggak mas itu awalnya gimana mas? Awalnya emang dari bujangan kita kerja kan namanya bujangannya seenaknya ya. Seenaknya, oke okay, terus? Terus ya semenjak sadar menggeluti job, benar-benar menggeluti job tuh semenjak menikahnya. Semenjak menikah, alhamdulillah sampai ya belajar banyak belajar lah. Iya itu kalau nggak salah sudah berapa tahun mas? Dari awal tahun berapa? Kita 2000. Belajar dari job dari keluar SMP ya dari tahun 2000. 2000 sampai sekarang berarti 20 tahun menggeluti usia job sih mas ya. Ada cerita mungkin desain-desain yang agak-agak sulit yang mungkin Mas Zanto sendiri bisa nggak ya kayak gini ya? Ada kayak gitu mas? Kalau yang sulit ada sih, cuman ya namanya tantangan usahanya. Namanya tantangan usaha ya harus dijalani sih. Ada ya, pelajaran gitu juga. Oke, berarti secara nggak langsung Mas Zanto juga nerima berbagai model custom ya mas ya? Menerima, kita menerima ya? Semua model meskipun dari model apa kan. Jangankan model dari semua rangka juga dikerjain. Oh dari rangka pun juga dikerjain, berarti semua bisa diterima, dikerjain, dirasarin buat mas ya. Mungkin ada target atau harapan kedepannya buat si Raska sendiri mas? Ya rencana kita maunya ya tambah terkenalnya. Tambah terkenal, tambah dipercaya sih. Oke. Intinya meskipun kalau masalah tempat, usaha ya tergantung yang di atas ya. Cuman kita maunya yang paling semakin besar lagi, semakin dikenal juga ya mas ya. Berarti itu juga harus sama pengerjaan kualitasnya juga ya mas ya. Harus dibarengin ya mas. Oke, makasih Mas Zamzam. Ya. Nanti kita bincang lagi. Itu tadi bincang saya sama Zamzam. Sampai ketemu di liputan MBTEC lainnya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel MBTEC TV. Saya Arif undur diri. Sampai ketemu. Memang MBTEC is the best.